Zainal Abidin Tahir. Jadi inilah Tamaji Serumpun. Salam kenal bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus subscribe ke dia. Channel dia tidak menyakitkan hati orang. Ya, tidak berlebih-lebih. Nah, inilah salah satu contoh kehidupan yang nyata bosku, bahwasanya kita bersama dengan Pak Cik yang datang langsung daripada Malaysia, kita sambut dengan senang hati seperti saudara sendiri ya. Ya. Nah, inilah satu kondisi yang sangat bersahabat Pak Cik ya. Iya, iya. Rasanya Indonesia dengan Malaysia ini memang adik beradik yang dipecahkan. Oh iya, itu orang-orang yang ini ya. Orang-orang yang tidak berpikir panjang. Ini yang bagusnya tinggal di Malang nih kan. Siang hari kita tak payah pergi ke mall nak dapatkan sejuk di tempat luar nih. Dia kedudukan dia lebih kurang 500 meter dari aras laut ya. 500 meter dari aras laut, berarti cuaca kalau di Malaysia tu pak kita di Bukit Tinggi, Pahang. Samalah cuacanya. Yeah. Kalau kita pergi Bukit Tinggi, janda baik, ini cuaca dia. Siang tak berapa panas, malam tak berapa dingin. Malam mencecah 18, siang paling tinggi 32. Ya kan? Jadi saat sekarang ini kondisinya di mana-mana kan panas Pak Ji ya. Di mana-mana panas. Jadi kita harus tetap jaga kondisi, tetap banyak minum air. Banyak. Air banyak ya untuk menghindari dehidrasi ya. Di sini pun biasanya lebih sejuk pada sekarang nih, tapi ada sikit panas lah. Tapi tak terlalu panas. Rata-rata orang di sini tak pakai aircon. Iya, tak pakai betul. Kipas. Tak pakai kipas. Tapi sekarang kena cari kipas lah. Tak payah buka baju. Ada sedikit panas, tapi tak terlalu panas. Nah ini biasanya ini ada satu kereta yang untuk bisa kita naiki untuk si kita sewa mengelilingi Banjar Malang di sini nanti. Kereta, biasanya pakainya dekat sini. Kereta kuda. Kereta kuda. Ini ada mall kecil. Ini restoran Simpang Raya ya. Restoran Simpang Raya. Oh restoran ya. Tapi sebelahnya itu kantor pos, pejabat pos. Kantor pos. Mall di mana? Ada mall di sini. Mallnya di sana Pak. Oh mallnya. Jadi di sana ada mall. Gajah Mada Plaza, ada ini ada Malang Plaza. Jadi Pak yang baru-baru ini kebakaran Malang Plaza. Oh. Jadi yang sebenarnya Malang nih cukup bagus untuk melancong. Tinggal lagi. Terutama dari udaranya ya. Tidak banyak hotel internasional di sini, jadi murah tidak terjangkau. Tidak dipromosikan. Kalau ada hotel internasional di sini pasti dipromosikan tempat ini. Sekarang kadang dingin, angin sepoi-sepoi. Ini apa nih? Yang sebelah sana itu kantor pos. Yang itu kantor pos. Kantor pos, sebelahnya ini restoran Simpang Raya, masakan Minang. Oh, yang itu. Ya itu ada. Oh, yang ini masakan Minang ya. Itu kan ada simbol ini rumah Minang. Rumah Minang. Jadi restoran Minang. Ini kereta kuda. Macam Indra Kayangan . Jadi kalau ke alun-alun Malang ya ada fasilitas menaiki kereta ya sambil mengelilingi bandar kota Malang. 5.000. Iya, 5.000 saja murah, Pak. 5.000, 1.500. Jadi kalau nanti mau datang ke Malang ya kan ke alun-alun Malang bisa naik kereta ya, yang sudah dimodifikasi ini mengelilingi bandar kota Malang cukup Rp5.000 aja. Satu orang 5.000. Satu orang. Terus ini itu masjid Jami. Masjid Jami Malang, Masjid Raya. Dia tidak berapa jauh daripada gereja. Jadi orang yang tinggal di Kota Malang ni kalau nak jalan-jalan dia tak perlu masuk ke mall. Iya, sejukkan diri dia tak perlu. Di sini ya, dah sejuk ni.
Di bawah pohon ini kan rendang kan. Rasa cuacanya alami ya. Alami. Anginnya pun alami, tak payah aircon. Anginnya bukan angin. Anginnya rasa sejuk. Macam angin aircon. Nah ni. Iyalah, sekarang pukul 2 ini, pukul 2 siang, pukul 2 tengah hari. Tapi cuacanya angin sejuk. Sejuk. Jadi yang sebenar di Surabaya dengan Malang ni, keadaannya macam di Malaysia juga. Kita tak perlu risau. Tidak perlu risau. Keadaannya macam di Malaysia. Ya. Orang-orang ni ramah. Kita tegur, dia akan jawab. Iyalah, karena Indonesia dengan Malaysia kan kira adik beradik. Kalau dia tahu kita pada Indonesia, pada Malaysia kan, dia suka. Dia mesti datang. Kita pun borak-borak. Satu akidah, jiran. Ya. Jadi banyak kesamaan, Pak Ji. Banyak kesamaan. Nah ini sebelah sini, jadi jangan lawan matahari. Ramaji ini 20 tahun tinggal di Malaysia, jadi dia faham saja perangai orang Malaysia dengan juga sama persamaan dengan orang-orang Indonesia. Oh ini sembahyang solat Ini untuk solat ni. Yang ni dia siapkan tempat ni untuk solat. Kalau berlebihan ni, ni kawasan tambahan solat. Solat Aidilfitri kan. Masjid ni sih. Kalau tak cukup dalam masjid. Tak cukup dalam masjid, dia melimpah ke sini. Ini dibaginya satu saf tu. Jadi dia bagi saf di sini kan. Nampak macam saf-saf kan. Itulah dia. Ambulans macam kat Malaysia je lah. Kejap-kejap bunyi. Biasa lah kan. Jadi selain pada alun-alun Malang ni yang cukup luas. Cukup luas. Ni tempat anak-anak muda lepak, nongkrong. Petang-petang ada. Dia orang ramai di sini. Selain pada alun-alun ni ada Kampung Jolipan. Kampung warna-warni. Warna-warni. Itu kita masuk bayar RM1 kalau tak salah. Satu orang dia ambil RM1 untuk maintenance lah. Untuk jaga lingkungan kan. Sekali jalan RM500 sudah cukup ya? Iya. Saya daripada Malaysia saya beli tiket RM175. Kali ini saya naik Lion Air lah. Oh naik Lion Air. Saya tak kira. Sebab ini Lion Air ke Air Asia ke yang sebenarnya banyak. Banyak pelabur-pelabur asing, investor asing banyak yang sebenarnya di dalamnya. Jadi kita tak boleh kata kalau itu Indonesia punya, ini Malaysia punya. Yang sebenarnya sama. Di Malaysia pun banyak investor asing di dalamnya. Sama juga di Indonesia, banyak investor asing. Jadi kita tak perlulah nak terlalu nationalistik kan. Yang sebenarnya dua-duanya banyak investor asing. Kalau tidak nanti dia kena buka pada investor asing. Kalau tidak, ini memang kalau dah masuk dalam bursa saham itulah dia. Jadi tak perlu nak panjang lebar saya nak bagi tahu. Ini kan dunia kan. Dunia bisnes. Orang bisnes ni kuat. Jadi yalah. Di sini kita boleh duduk di luar. Angin sepoi-sepoi bahasa. Boleh bawa anak-anak naik. Dulu ada kuda. Sekarang sudah diganti dengan tadi. Diganti dengan motosikal. Motosikal yang dimodified macam modified, ini. Ya. Macam kereta. Jadi dulu kereta kuda lagi bagus. Tapi alas. Mungkin kalau nak akan kereta kuda, kita pergi ke Batu. Tak berapa jauh dari sini. Iya. Lebih kurang 10 km. Batu lebih dingin lagi. Lebih dingin. Lagi. Dia atas gunung sikit. Dia dalam 1000 meter lah. Di atas permukaan laut kan. Betul. 1500 meter lah. Jadi dia lebih dingin. Lebih bagus. Lebih banyak. Apa ni? Timpak. Di Batu tu banyak timpak. Yang harganya tak terlalu mahal lah. Paling tinggi pun saya rasa RM40 lah. Ya, kurang lebih. RM40. Jadi ada 4 ke 5 timpak kat sana. Berbagai-bagai tema. Termasuk Selecta,
jadi lebih pada 5. Nah, situ bagus. Jadi selain pada Malang, ada waterpark dari sini, kita ke Batu. Batu tu lebih best, lebih seru, lebih sejuk. Besok mungkin kita akan buat liputan di Batu, alun-alun Batu. Alun-alun Batu, wah itu best. Lagi ramai daripada sini. Besok kita pergi ke dia punya pasar malam kalau ada. Tengok kita kira berapa banyak peminta sedekah kat situ. Kita tengok berapa banyak pengamen di situ. Ini kan kita lalu dari mana dia peminta sedekah? Tak ada. Padahal ni tempat tumpuan orang ni. Tak ada yang sebenar. Itu cerita lama. Peminta sedekah tu zaman Soeharto, selepas Soeharto. Masa Soeharto tak banyak. Lepas Soeharto kan keadaan ekonomi gunjang-ganjing, jadi di situ banyak. Krisis moneter kan. Masa tu banyak peminta sedekah. Sekarang dah tak ada dah. Kalau ada pun satu-satu, biasalah. Satu dunia pun macam tu. Sekian dulu, jangan lupa subscribe, komen, like dan share video ini ke teman-teman.